dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Aceh, Senin 6 November tahun 2017 dimulai. Lampiran keputusan Gubernur Aceh nomor PEG 821.22/006/2017 tanggal 6 November 2017. Nomor 1, nama Dr. Takwalah Mkes, NIP 19640504, 19970031002, golongan ruang 4D, sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh, Eselon 2A. 2, Dr. Andes Syaiba Ibrahim, NIP 19601201, 19810310304, 1004, golongan ruang 4C, sebagai Katibul Wali atau Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nangro Aceh, Eselon 2A. 3, Kamarudin Andala Estos MSI, NIP 19611181981102, golongan ruang 4C, sebagai Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Eselon 2A. 4, Dr. Andes Syahidan Nafi SHM Hum, NIP 19590802, 19503-1008, golongan ruang 4D, sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh, Eselon 2A, Gubernur Aceh, tertanda Irwandi Yusuf. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia disumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya untuk diangkat dalam jabatan ini, saya diangkat dalam jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas rahmat dan taufiknya, maka pada hari ini, Senin, tanggal 6 November 2017, saya Wakil Gubernur Aceh dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai pejabat pimpinan tinggi Pratama sesuai dengan keputusan Gubernur Aceh nomor PEG 821.22/006/2017 tanggal 6 November 2017.